Monggo Mas, monggo. Alah, lah niki. Monggo, lega. Iki lho tang niki nggih. Nggih, bebas pokoke. Nggih, kok tang niki niki. Niki luar biasa, sakitnya. Oh, luar biasa. Padahal sok kosong niki lho, apa? Pikirane. Ngapunten nggih, Pak nggih. Niki sok kosong niki nih. Oh. Niki niki. Sindu penyakit ndang linggo lungo. Ku kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh. Auto. Ini adalah alhamdulillah. Bergas sok penak ya. Masuk penak. Sik Kang. Duh. Iki sik ono siji Kang. Wah, iki. Kudu disanding. Ya iki. Bismillah. Lah iki obatnya ajeng materi jenengan. Niki sedot. Oh, disedot. Ini terapi penyedotan, sedulur, penyedotan yang disama sedot energi yang dilakukan oleh Ki Ageng Turgo Kidul. Langsung kaget mesti mari. Nggih. Ya. Ya, ini adalah sistemnya adalah jari petir. Nah, ini agak guyon dikit, ya. Jati sejati neng jati, sopo sing ngerti kayu jati dong jati, berarti dong sopo sing sejati neng diri. Salaman salaman selamat, selamat sing dituju, selamat sing dimaksud, selamat sing dikarepke, selamat sing dimulyake dunia lan akhirate sopo Gusti Allah. Amin. Nonton niku nggih lur. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Cekap iki, Mbah. Cekap kula tak ngopi-ngopi riyen sadet mboten. Ngopi ngudut. Matur nuwun. Sing ndang waras, ndang sehat, ndang dagang meneh. Iya, Mbah. Amun kesupen, jangan lupa. Ngopeni kancane. Ngopeni kancane. Nggih. Alhamdulillah pasti kabul ini hari santri ya. Santri. Amin, sampai jumpa lagi di pengobatan berikutnya. Ngopi naik kok ngene lho. Wes, penak. Wah, salam luar biasa. Ya. Kopi ngendi iki, Mbah? Kopi Merapi. Ger. Ya ini Ki Turgo, ini Ki Turgo dulur yang tadi yang beliaunya adalah orang dari Lereng Merapi. Meski ini Ki Turgo, aslinya dari mana Ki Turgo jenengan lu? Asli kelahiran mana? Asli kelahiran Indonesia. Indonesia. Terus konon katanya, kata ibu saya dulu waktu melahirkan itu berseberangan dengan Nusa Kambangan. Nah, sekarang domisili di Turki. Turgo Kidul, bawah lereng Merapi sana. Kenapa saya harus sampai ke alamat sini? Karena ada sinyal-sinyal yang kurang bagus di sini, makanya saya langsung ke sini. Sebenarnya saya nggak mau di expose. Iya. Karena terpaksa ada saudara kita di sini, makanya saya datang ke sini. Iya, iya. Ki Turgo, ya. Sistem pengobatan Ki Turgo ini dan sistemnya apa Ki yang dipakai Ki Turgo ini? Sebenarnya itu rahasia Allah. Mm-hmm. Tapi ketika Allah mungkin sudah mengijabai kepada makhluknya, salah satu manusia itu, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita gerakan, insya Allah menjadikan obat. Iya. Itu pada dasarnya itu. Mm-hmm. Yakin, hakul yakin. Iya. Jadi modalnya untuk pengobatan ala Ki Turgo hanya modal keyakinan saja ya? Keyakinan. Nah, secara umum biasanya terapi. Ya. Terapi dengan sentuh badan yang menurut saya dan hati saya itu ada titik yang sakit. Ya di situ kita sentuh tentunya dengan bacaan-bacaan yang pernah kita jalankan, kita amalkan. Terus Ki, selama ini yang diobati Ki Turgo ini juga memakai sistem sentuh badan atau pijat atau dengan bentuk apa Ki? Tergantung yang sakit Ki ya. Karena saya tidak menempat di suatu tempat. Saya nggak mau orang mengetahui sebenarnya siapa diri saya sebenarnya. Nah, atas dasar ya ini simbol jati ini. Ya. Ya, simbol pohon jati ini. Jadi orang harus mengupas apa itu jati. Nah, atas dasar ini akhirnya saya tergerak untuk membantu masyarakat baik golongan yang
terbawah ataupun golongan yang teratas ya, seperti itu. Dasarnya karena sentuh terapi itu sendiri atau jarak jauh. Iya, jarak jauh juga bisa ki ya. Insya Allah bisa kalau Allah meridho ya, Allah mengizinkan, insya Allah bisa. Iya, karena dunia tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya, bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Iya, selama itu Allah masih pikiran kita aja yang bikin mustahil sesuatu ya, yang ada di dunia ini. Tapi mohon maaf, semuanya yang ada di dunia adalah semu. Semu. Ya, semu. Hanya bayang. Antara kita hanya dikasih izin sama Yang Maha Kuasa untuk memberi manfaat dan memanfaatkan orang lain. Artinya kita selama itu nggak ada gitu. Manfaat dan memanfaatkan orang lain nih ya. Ya, ya Anda lah sebagai yang sakit memanfaatkan saya, berarti kan Anda memanfaatkan saya sebagai orang lain. Ya. Begitu juga saya, ketika saya mungkin dianggap sama Anda, Anda memanfaatkan saya, berarti saya bermanfaat bagi Anda. Ya. Berarti Anda dan saya itu manfaat memanfaatkan. Saling manfaat memanfaatkan dan gak ada siapa-siapa kecuali Yang Maha Kuasa. Ya. Ini lho sistem pengobatan yang dipakai oleh teman kita Ki Turgo. Jangan dikasih nomor saya. Ya. Nomor kamu aja, nanti nomor hubungin kamu. Kalau memang sedulur sekalian ingin sistem pengobatan Ki Turgo seperti ini tadi, nah ini sudah joget-joget nih yang tadi, nanti bisa menghubungi nomor WA-nya. Ini salah satu, ini salah satu mengeluarkan ya, mengeluarkan penyakit yang ada ya di dalam tubuh beliau. Ini penyakitnya dikeluarkan lho, ini lho. Mengeluarkan penyakit di dalam tubuh, penyakitnya penyakit randuit-duit. Iya mas. Sing-sing penyakit randuit-duit ini lho. Dan satu hal lagi. Ini orang pertama ya di dalam sini. Nanti orang kedua beda gerakannya. Iya. Itu karena dan masing-masingnya penyakitnya beda. Beda-beda ya. Iya. Ya, beda-beda. Tergantung yang merasakannya itu siapa dan penyakitnya apa, itu tergantung masing-masing. Iya, iya. Itu. Ya, seluruh sekalian, demikian dulu apa yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Ya. Nah, akhirnya terima satu ungkapan, onorino ono opo, nawan ono pangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam Rahayu, salam waras.